Syah Sheila binti Abdul Razak dengan mas kahwinnya RM800 tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada pelakon Tasha Sheila yang selamat bergelar isteri kepada Muhammad Atik Idris pada pagi Jumaat. Pasangan ini dinikahkan di Masjid Wilayah Persekutuan dihadiri oleh keluarga dan teman rapat. Ha, apa perasaan Tasha apabila dah jadi isteri orang ni? Ya Allah, syukur Alhamdulillah. My dream come true berkat doa semua orang yang nak tengok Tasha berkahwin. Alhamdulillah, Tasha bertemu dengan suami Muhammad Atik bin Idris. Seorang lelaki yang sangat beriman, yang menyayangi Tasha, menerima diri Tasha seadanya. Dan Tasha rasa happy di samping Atik. I love you so much and we did it together. Alhamdulillah. Thank you semua peminat, semua keluarga dan semua orang-orang yang mengenali Tasha dan tak mengenali pun. Tasha mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang dan mendoakan yang baik-baik buat Tasha dan Atik. Dia ada simbolik kenapa kami pilih Masjid Wilayah, kerana pertemuan yang tak disangka. Pertemuan pertama diatur oleh kawan baik kita orang. Tapi pertemuan kedua tu yang tak dijangka di Masjid Wilayah. So memang kita cakap benda tu is a sign when Tasha nampak Atik, kita bertemu kat sini solat ruang solat yang sama, dan Tasha memilih, Tasha cakap dengan Atik, I nak kita dinikahkan di dalam Masjid Wilayah. Alhamdulillah, sebenarnya banyak sangat doa-doa yang Tasha doa selama ni dimakbulkan Allah. Alhamdulillah. Sebab benda kita orang daripada awal, kita orang tak pernah force this relationship sehingga ke saat ini. Semuanya berlaku dengan mudah. Alhamdulillah, it's just semua is come naturally. Susah, just go with the flow. Kita minta dengan dia, insyaAllah semua ni berlaku dengan, kan? Berlaku dengan izin Allah. Yeah. Alhamdulillah, Atik memang bersedia, bersyukur, and then kita akan buat banyak benda together lah. Masuk kelas, improve lagi diri kita. So far memang kita plan nak honeymoon dekat Mekah. Belum ada date lagi. Sebab sekarang ni travelling ada limitation lah, dengan isu semasa ni. Then maybe kita akan travel dalam Malaysia. Yeah. Sebab dengan kita orang punya persiapan yang agak singkat, tapi syukur Alhamdulillah, memang bagi Tasha, kita memang nak ambil. Tasha pun dah ambil cuti sebulan lebih. Atik pun sama, untuk fokus untuk kita orang punya majlis nikah, majlis resepsi kita orang. InsyaAllah dalam habis je semua, mungkin kita orang nak pergi dalam Malaysia bercuti dalam seminggu. Lepas tu baru kita orang nak fokus pada karier masing-masing. Okay, Natasha Sheila, sayang. I love you very much. Hopefully till Jannah, insyaAllah. Muhammad Atik bin Idris, I love you so much. Let's do this together. I love you so much. Mwah.